disiarkan langsung dari studio BTV di Pit 2. Inilah Berita Satu Malam. Seorang guru di salah satu pondok pesantren di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara kritis usai dibakar oleh santrinya sendiri. Seorang asisten rumah tangga di Semarang, Jawa Tengah tega menganiaya anak majikannya. Jelang laga kontra Bahrain, skuad Garuda Senior mantapkan latihan diikuti dua punggawa anyar timnas. Halo pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali Berita Satu Malam kembali hadir menemani Anda. Dan selain tiga berita utama tadi, selama satu jam ke depan kami akan menghadirkan beragam informasi, baik dari dalam negeri maupun mancanegara. Bersama saya Disrina Kirana, inilah Berita Satu Malam selengkapnya, BTV Televisi paling menghibur. Kita awali berita pertama dengan informasi satu unit truk kontainer bermuatan wortel terbakar di Jalan Tol Sumatera kilometer 139, ruas Serbanggi Besar Lampung Tengah. Api yang membakar truk berasal dari ban truk yang pecah lalu terbakar. Hadiri BNI Investor Daily Summit 2024, Presiden terpilih Prabowo Subianto membocorkan komposisi kabinet di pemerintahannya. Informasi usai jeda berikut ini. Saya buka BNI Investor Daily Summit 2024. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden RI terpilih Prabowo Subianto menutup gelaran BNI Investor Daily Summit 2024. Dalam pidatonya, Prabowo tegaskan punya hubungan emosional dengan BNI karena sang kakek merupakan sosok di balik pendirian BNI. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup jumpa kita di Berita Satu Malam. Saya Nisrina Kirana pamit undur diri. Jangan lupa juga untuk ikuti seluruh media sosial BTV, baik di Instagram, X, dan YouTube. BTV Televisi paling menghibur.